sekarang saya lagi ada di area parkirannya. Parkirannya seperti ini. Nah, di situ ada beberapa kafe. Lumayan ada banyak kafe di situ. Nah, terus area masuknya itu turun ke bawah sini. Yuk, kita turun ke bawah. Tempat wisata ini baru buka pada bulan November 2021. Ternyata tempatnya tuh di sampingnya Didi Land. Nah, terus di sini masih banyak kafe-kafe ini. Terus di bawah kita turun lagi ke bawah. Nah, ini kafe Sudut Pandang yang akhir-akhir ini viral sama bangunan yang di atas itu. Banyak memenuhi media sosial. Saya diarahkan untuk turun ke tangga di sana. Nah, jadi saya diarahkan turun tangga sini. Nanti katanya ada pintu di bawah. Nah, itu ada jembatan merah. Seolah-olah jembatan merahnya San Francisco ya. Nah, akhirnya udah sampai nih di gerbangnya. Ini kayaknya pintu masuknya nih. Makasih, Mbak. Sama-sama. Selamat siang, Pak. Boleh saya bantu, Pak, ya? Iya. Silakan, Pak. Dorong aja. Makasih, Pak. Sama-sama. Boleh, silakan. Nah, sekarang saya sudah memasuki gerbang Surrey Hills. Jadi untuk ke bawahnya itu saya harus menunggu mobil kayak itu tuh, apa namanya tuh. Karena lumayan jauh ke bawahnya ya. Nah, tiket ini harganya Rp50.000. Itu sudah termasuk spot foto semuanya di bawah. Nah, kecuali jembatan merah ini, kalau mau foto di sini kita harus nambah lagi bayar Rp15.000 tadi dia bilang. Ya teman-teman, saya berubah pikiran. Jadi ternyata dari jembatan merah ini bisa juga langsung ke Kolosium di sana di ujungnya. Nah, nanti dari situ baru turun ke bawah. Nah, tapi kalau mau ke bawah dulu bisa. Nah, itu naik shuttle car yang ada di atas sana tadi itu. Nah, itu di situ. Nah, sekarang saya mau menyusuri jembatan merah dulu. Harga tiketnya Rp15.000 per orang. Tinggi minimal 120. Apa untuk kembalinya Rp35.000, nanti seruk ininya dikasihin ke petugas jembatannya ya, Pak? Ya, makasih, Neng. Ya, silakan. Kita menggunakan body harness-nya dulu di dalam. Untuk seruknya, boleh? Oh, pakai harness. Iya. Permisi ya. Iya. Oke, silakan. Spotnya kelihatan semua di atas jembatan, Pak. Oh iya, iya. Kalau pemandangannya spot itu di bawah kelihatan semua. Sama. Oh iya, terima kasih, Yang. Ya, sama, Pak. Boleh. Nah, karena kita harus pakai harness dulu nih. Biar safety aja, Pak. Tuh, pakai ini nih. Sip. Nanti udah? Tinggal disantalin aja, Pak, di kabel selimut. Ini dicantelin di sini. Oke. Persekian meternya nanti ada ujungnya. Nanti bisa dicopot dan dipasang lagi. Oh iya. Pasang. Nah, jadi kita ini harus selalu nyantol katanya. Yuk, jalan terus. Jadi berisik ya. Nah, yang di bawah itu ada Sphinx, ada piramid. Ada Eiffel. Yuk, jalan lagi. Sekarang saya udah sampai di ujung jembatan merah dan rencananya saya akan turun ke tangga sana terus menyusuri jalan itu. Yuk, kita mulai jalan-jalan.
sini ada tempat duduk buat istirahat kalau mau, kalau capek mau minum dulu. Nah, itu kolosiumnya sudah mulai terlihat. Jalan-jalan di Kolosium, sekarang kita turun lagi ya di bawah, jalan menyusuri turunan. Untuk saya jalan lagi lurus, di sebelah kiri ada piramid. Nah, kalau tadi naik satu kar, turunnya di sini nih, pas di tengah-tengah. Patung Liberty sama Yunani. Patung siapa nih? Napoleon kalau nggak salah ya. Kayaknya Napoleon nih. Nah, sebelahnya ada Liberty. Patung Liberty ini adanya di Manhattan, New York, Amerika. Kalau saya nggak salah ingat, pembuatan patung ini sebenarnya di Perancis. Kemudian dibawa ke Amerika. Jadi di patung aslinya, di dalamnya itu ada tangga, terus tangga dan lift. Nah, kita bisa naik sampai di obornya itu. Sama seperti yang ada di Jakarta, Tugu Monas, kita bisa naik sampai ke ujung puncak Tugu Monas. Nah, sekarang kita lanjut ke Santorini.
mengunjungi Santorini, sekarang kita jalan-jalan di sekitar kolam ya. Keren bener nih kolamnya nih. Ada model kayak dermaga-dermaga gitu deh. Jalan-jalan di sekitaran Bandung atau Lembang. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.